Jadi Elon Musk yang punya 3.000 triliun itu baru 1/24-nya dari orang kaya yang dilahirkan dari pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan legitimasi atas perubahan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Secara singkat hadirin sekalian, apa yang Nabi ajarkan yang bersumber Quran itu kemudian diterangkan lewat hadis itu secara luar biasa telah merubah masyarakat jahiliyah yang tadinya terbelakang menjadi masyarakat yang tercerahkan dan berkemajuan yang mendapatkan langsung persetujuan dan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan khairul ummah. Maka kurang lebih demikian bagannya disampaikan oleh seorang tokoh bernama Syamsuddin Adz-Dzahabi dalam kitab beliau yang fenomenal Syiar A'lam Nubala. Ini kurang lebih yang dihasilkan oleh Nabi selama 23 tahun bertugas. 40 orang yang dididik di Mekah dikenal dengan As-Sadiqun Al-Awwal, menghasilkan kemudian 12.000 orang di kota Yathrib yang hasil pendidikan beliau merubah Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, suasana kota yang tercerahkan dan berkemajuan. Selama 23 tahun berhasil melahirkan 38 panglima. Satu panglimanya itu setara kekuatannya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Yang kelak cabang dari panglima itu melahirkan kurikulum yang diadopsi di Afrika Utara. Afrika Utara menjadi provinsi negara Islam pada masa itu. Gubernurnya Musa bin Nusair, panglimanya Tariq bin Ziyad. Kekuatan pangdam Afrika Utara itu bisa membuka Andalusia, Iberia, Spanyol, Portugis yang kelak memiliki peradaban sampai dengan 7 abad. Hasil dari pendidikan Nabi yang berkelanjutan. Nabi melahirkan pemimpin, birokrat, ilmuwan, ulama yang tak terhitung. Kemudian saudagar, saya ambil 3 saja dari 5 saudagar terbaik di era Nabi. Yang 3 ini punya aset yang kami hitung sejak di eranya. Uthman bin Affan 850 juta US dollar. Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu punya aset 1 miliar US dollar. Abdurrahman bin Auf punya kekayaan kurang lebih 3,2 miliar dollar di eranya. Yang kalau kita ambil satu saja Zubair bin Awam, kita konversi ke saat ini, kami hitung itu kurang lebih setara dengan 72 ribu triliun untuk hitungan saat ini. Jadi Elon Musk yang punya 3.000 triliun itu baru 1/24-nya dari orang kaya yang dilahirkan dari pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.